lanjut part 2 guys, perjalanan dari Bukit Tinggi ke Maninjau. Ampun Tanai, Lawak Park, Puncak Lawak. Untuk orang dari sini belok kanan bisa juga ke Lawang Park atau ke Puncak Lawang. Kita lurus ke arah Kelo Ampe Pulau Ampe guys. Jangan lupa di subscribe Rizka Haha channel. Udah lama nggak lewat ke Lampe Pulau Ampe guys, ikuti videonya sampai selesai ya. Udah now tuh guys, Maninjau guys. Cantiknya. Yo guys. Wisata alam Sumbar memang tiada duanya guys, juara banget. Kelo Ampe Pulau Duo. Wah, indah sekali Danau Maninjau dari atas sini guys. Yang belum pernah lewat ke Kelo Ampe Pulau Ampe wajib cobain ya guys. Banyak tempat spot-spot selfie ya di sini guys. Spot-spot yang instagramable ya. Kalian wajib datang ke sini. Semoga teman-teman yang berada di perantauan, yang udah lama gak pulang kampung, udah lama gak lewat ke Kelo Ampe Pulau Ampe, semoga video ini bisa melepas rindu kalian ya. Dan semoga diberikan kesempatan untuk pulang kampung secepatnya. Wow, Masya Allah, indah sekali guys. Kebetulan saya terakhir lewat sini tahun 2009 kalau nggak salah ya. Jadi udah lama banget nggak lewat sini. Mumpung ada waktu liburan, cus kita keliling-keliling Sumatera Barat. Nah, kita udah sampai di Kelo 33 atau 33. Nah, kalian hitungin sendiri ya. Tinggal berapa kelo lagi sampai ke Danau Maninjau. Sini pas banget buat foto-foto instagramable guys. Ada rumah gadangnya juga yang menghadap ke Danau Maninjau. Cantik banget kan?
Wah, rasanya kalau jalan-jalan begini ya, lihat pemandangan alam yang indah begini, rasanya penat, lelah bekerja selama berbulan-bulan itu terbayarkan rasanya ya guys. Buat teman-teman yang belum pernah melewati Kelompok Pelampe dan ada berencana untuk berkunjung ke sini, pastikan kendaraan Anda dan fisik serta stamina itu dalam kondisi yang prima, karena memang medan jalannya itu berbelok-belok dan menanjak dan menurun ya guys. Jadi kita harus tetap fokus. Tapi perjalanannya seru banget guys, menguras adrenalin. Oh, nggak berhenti-henti ya. Indah banget ini guys, luar biasa. Luar biasa banget pemandangannya. Cantik sekali, masya Allah. Indahnya ciptaan Tuhan ya guys. Wow. Perjalanan ini juga banyak kok masyarakat yang berjualan makanan. Jadi buat teman-teman yang melewati jalan ini bisa untuk beristirahat di sepanjang jalannya ya. Sambil menikmati keindahan alam yang luar biasa. Nah, sekarang kita udah di kelok 27 guys. Ya, ini ada beberapa tips dari saya buat teman-teman yang hobi jalan-jalan tapi terkendala dengan fisik yang lemah maupun yang sering merasakan mual dan muntah selama di perjalanan, apalagi di jalanan yang ekstrim dan berbelok-belok seperti ini. Jadi, tipsnya itu yang pertama, afirmasi positif ke tubuh Anda sendiri bahwa Anda tidak akan mual dan muntah selama di perjalanan. Yang kedua, usahakan selalu mengobrol dan bercerita dengan kerabat ataupun dengan teman selama di atas kendaraan. Yang ketiga, selalu sediakan cemilan dan usahakan mulut tetap mengunyah selama di perjalanan. Nah, yang keempat, nikmati perjalanan Anda. Jangan terfokus dan berdiam diri selama di perjalanan. Oke, selamat menikmati. Semoga tipsnya membantu ya teman-teman. Ini kelok 17 guys. Jadi dari kelok 40 sampai ke kelok 0 atau ke Danau Maninjau itu kita menghabiskan waktu kira-kira 1 jaman ya guys. Jadi ini videonya kita percepat ya guys, biar kita cepat sampai ke Danau Maninjau. Nah, ini kita udah sampai di kelok 10 ya guys. Jadi tinggal 10 kelok lagi kita bakalan sampai di Danau Maninjau. Kelok 9. Kelok 8. Buat teman-teman semua, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya Rizka HH Channel, karena kita bakalan selalu jalan-jalan dari satu kota ke kota lainnya, dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya. Nah,
Jangan lupa saksikan video-video kita yang lainnya juga ya guys. Kita udah sampai di kelok 7 guys. Kelok 6. Ayo mulai kita hitung mundur. Empat. Dikit lagi kita sampai guys. Kelok 2. Buat teman-teman saksikan video kita selanjutnya ya, karena kita bakalan videoin juga dan nemenin jauh Masjid Raya Bayur dan juga tempat wisata yang lainnya. Akhirnya kita berhasil sampai di kelok 1 guys. Alhamdulillah, di depan mata itu danau Maninjau guys. Nah, kita ke kanan atau kita mengarah ke arah Lubuk Basung ya guys. Jadi buat teman-teman jangan lupa disaksikan video kita yang lainnya juga dan saksikan video kita part selanjutnya, karena kita bakalan videoin Danau Maninjau dan juga Masjid Raya Bayur di part selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.